Foil bank notes RM50. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam ceria, salam sejahtera serta salam numismatik buat anda semua. Tak lupa juga salam subscriber channel Shilling dan Banknotes. Terima kasih kerana aku rasa subscriber aku semakin hari semakin meningkat. Alhamdulillah. Sokongan korang amat-amat aku hargai. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Okey, seperti yang korang lihat, foil bank note RM50. Yang mana foil ni adalah bukanlah wang sebenar. RM50. Ini pun aku rasa RM50 yang untuk peringatan, ya. Wang kertas peringatan. Kerana ia tidak berada beredar di pasaran. Ni ya. Foil emas 24 karat RM50. Cantik. Ada gambar menara KL, KLCC ya. Cantik RM50 ni. Cuma aku rasa ianya berbeza dengan RM50 sebenar. Di belakangnya tertera CG98, iaitu Commonwealth Games tahun 98, Kuala Lumpur menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth. Ya. Ada gambar Stadium Bukit Jalil di belakang. Okey. Nombor siri ND. Ya. ND 99 999 999. Ada 89 super solid. Kalau ianya wang sebenar, ia super solid. Dan apa yang aku perasan, saiz RM50 ni besar. Dia tidak seperti 50 sebenar yang kecil sikit. Aku dah cuba test untuk bandingkan. Memang untuk foil ni dia besar. Untuk duit sebenar aku tak pernah jumpa lagi cogam ni. Jika ianya adalah sama besar dengan apa yang aku pegang ni, foil ni, maknanya waktu itu RM50 saiz besar daripada RM50 sekarang. Yeah. Nampak. Gambar Stadium Nasional Bukit Jalil, ya. Yeah. Ada perkataan CG98, iaitu Commonwealth Games tahun 1998. Itu dia, ya. Foil RM50. Nombor pun cantik. ND 99 999 999, 8x9. Seolah-olah super radar. So, bukan. Super solid. Super solid. Okey, itu saja perkongsian aku kepada yang belum meneka untuk 200 subscriber. Tekaan masih lagi dibuka. Kepada Muhammad Daniel, tahniah kerana berjaya meneka dengan tepat bagi video nombor siri wang kertas yang aku upload berkenaan sempena 300 subscriber. Yang 200 subscriber belum ada pemenangnya. Dan insyaAllah aku akan buat ke 400 subscriber pun ada hadiah. Tetapi dengan syarat tekan butang subscribe,
tekan butang notification loceng ni untuk support channel ini. Dan akhir kata, sekianlah dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.